Halo semua sahabat Pediscare, hari ini kita akan merawat pasien dengan kasus arteri ulcer, di mana kasus ini sudah dijelaskan di video sebelumnya. Dan hari ini kita akan melakukan pergantian balutan, di mana ini merupakan kontrol yang kesekian kalinya. Seperti biasa, untuk langkah yang pertama yaitu kita membuka balutan, ya, dilakukan dengan hati-hati dan hindari kontak yang sangat keras agar nantinya tidak menimbulkan respon nyeri. Pencucian dilakukan dengan sistem irigasi ataupun teknik irigasi, ya, di mana memang dilakukan sangat perlahan dan diaplikasikan gentle antiseptik yaitu sabun cuci luka. Kita mulai dari tepi luka dan dilanjutkan ke bagian lukanya, di mana ini merupakan SOP standar dalam proses pencucian pada luka. Terlihat ada beberapa biofilm di dasar lukanya. Nantinya dengan pencucian ini diharapkan biofilm tadi dapat luruh dengan teknik irigasi dan juga teknik swabbing dengan menggosok-gosoknya. Tapi alangkah lebih baiknya jangan dipaksakan, karena nantinya ditakutkan pasien merasakan nyeri yang sangat hebat. Oke, selanjutnya kita lanjutkan irigasi pada bagian lukanya, ya, dan untuk menghilangkan bekas-bekas sabun cuci luka tadi yang kita aplikasikan. Lalu kita keringkan sambil lalu kita swab, ya, ataupun kita gosok dengan perlahan untuk menghilangkan biofilm yang ada pada dasar luka. Oke. Dan dilanjutkan pemberian antiseptik, dan ini merupakan suatu SOP ataupun urutan-urutan yang sudah sahabat Pediscare ketahui. Dan untuk langkah selanjutnya yaitu membuang jaringan mati, ya, dengan menggunakan mechanical debridement, gunting dan pinset kita aplikasikan untuk menghilangkan nekrotik, slough ataupun biofilm yang menempel pada jaringan luka. Dilakukan dengan hati-hati, ya, karena ini sudah 100% berwarna merah yang cenderung memang apabila kita tidak hati-hati akan terjadi pendarahan. Terapi tambahan, adjunctive treatment, ya, seperti biasa. Untuk apa? Untuk mengurangi bakteri dan juga untuk memperlancar sirkulasi, di mana ada dua di sini yaitu ozon terapi dan juga infrared. Oke, nah di sini kita anjurkan pasien untuk menggerakkan kakinya, ya, agar nantinya terhindar dari yang namanya kontraktur. Dilakukan secara perlahan, ya, untuk mencegah kontraktur. Dan setelah dilakukan adjunctive treatment, maka langkah berikutnya adalah kita berikan terapi, di mana di sini saya menggunakan Brunazin dan juga Metcovacin dengan harapan Metcovacin tadi dapat menumbuhkan granulasi pada undermining ataupun lubang, ya, dan juga tadinya Brunazin yang fungsinya untuk mempercepat epitel. Oke. Dan untuk secondary dressingnya saya mengaplikasikan melolin, di mana ini merupakan efektif sekali dengan luka yang eksudatnya hanya sedikit sampai sedang. Oke. Ingat, oklusif dan adhesif, ya, diaplikasikan dengan tertutup dan rapat. Jangan sampai ada celah di mana nantinya dapat menimbulkan kontaminasi. Selanjutnya kita fiksasi agar lebih rapat, ya, untuk melolinnya. Dan kita aplikasikan kasa untuk membantu absorben menyerap cairan pastinya, ya, agar nantinya ketika dari melolin tidak bisa menampung, ada sekunderinya, ya, untuk menampung cairan yaitu kasa. Dan kita fiksasi dengan kasa gulung. Ingat, fiksasinya jangan sampai terlalu kencang karena ini merupakan kasus arteri ulcer di mana nantinya mengganggu pada aliran darah apabila kita fiksasi dengan kencang. Oke, kita rapikan dan ini dia perawatan luka dengan arteri ulcer. Semoga bermanfaat. Share dan subscribe channel YouTube kesayangan Anda ini dan semoga video ini dapat bermanfaat. Dari Pediscare Malang, semangat dan dedikasi kami selalu untuk Anda. Terima kasih.